Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kiper Teja Paku Alam selalu menjalani latihan keras dan dia selalu menggelar latihan tambahan, terutama pasca kebobolan 2 gol terakhir ketika menghadapi Bayangkara FC di Stadion PT IKA pada tanggal 12 Oktober lalu. Teja memang selalu menambah latihan, ya, menambah porsi latihan, baik itu bersama para kiper Sriwijaya FC maupun latihan seorang diri. Ya, ini dia latihan-latihan khusus yang dijalani oleh Teja Paku Alam dari program yang dilakukan oleh pelatih kiper Sriwijaya FC. Ya, Teja yang diisukan dipanggil oleh Timnas Indonesia mengaku tetap akan fokus menjalani pertandingan-pertandingan bersama Sriwijaya FC karena dia berharap musim ini Sriwijaya FC tetap bertahan di Liga 1 Indonesia dan tidak terdegradasi.